Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekh Api Cakrawijaya, berasal dari Kecamatan Cibiuk, pendamping PKH Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut. Oke, pada kali ini saya akan mempraktikkan tentang modul 5, sesi 8 tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui stimulasi pada anak usia 1-2 tahun. Check it out. Oke? Jangan lupa subscribe, like, and share. Oh iya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Terima kasih. Check it out. Tuh. Tuh. Anak usia 2 tahun tuh bermain tuh cara sosial anak usia 2 tahun jajan itu jam tuh berdiri tuh Kaisar berdiri. Cara komunikasi sosial anak usia 2 tahun sedang bermain Kaisar. Cara sosial komunikasi tuh Kaisar usianya 2 tahun pas sedang menggunting kuku, potong kuku. Beginilah cara memotong kuku usia 2 tahun. Ini adalah bentuk stimulasi anak usia 2 tahun sama mominya. Ih, Kaisar? Kaisar lagi ngapain, Kaisar? Lagi potong kuku. Kaisar hebat. Alhamdulillah. Yang penting anak bisa tenang. Ibunya harus tenang juga. Baru anaknya akan bisa dipotong kukunya. Kaisar hebat. Tapi kalau keadaan rewel, ya harus sabar. Terkadang anak juga suka tidak mau. Yang penting, ibu dan anak harus sama-sama tenang. Ini merupakan stimulasi anak pencegahan stunting. Oke. Kaisar hebat, Kaisar hebat. Tips dan trik tutorial cara memotong kuku pada anak usia 2 tahun. Anak harus diajak komunikasi, posisi tenang, keduanya antara ibu dan anak harus tenang, harus sabar. Kaisar tidak boleh. Tidak boleh itu jijik kotor. Bagus Kaisar pintar. Mulai Kaisar. Harus tenang. Aduh Kaisar. Hati-hati. Ini adalah bentuk stimulasi anak usia 2 tahun saat dipotong kukunya. Kaisar hebat. Ajak anak untuk terus komunikasi, alihkan. Kaisar? Mulai. Mulai Kaisar. Sabar. Ya biasa anak mah. Biasa anak mah. Ya terima kasih. Ini merupakan upaya stimulasi pencegahan stunting. Anak usia 2 tahun diajak komunikasi dengan memulai seperti kegiatan potong kuku. Ya, terima kasih.